Kerajaan menggesa setiap ahli Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa untuk terus bangkit sekaligus melonjakkan keuntungan koperasi tersebut. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof percaya gerakan koperasi boleh dipertingkatkan dengan menambah baik kepimpinan dalam menyahut cabaran kerajaan. Mostly gerakan koperasi ini boleh dibangunkan dengan ada kepimpinan yang telah dibawa oleh contoh hari ini Dr. Fatah, Presiden Angkasa, untuk menggerakkan koperasi. Dan kepimpinan ini mesti ditambah baikkan. Dan terpulang kepada masyarakat koperasi sama ada bakal-bakal yang ditandingi hari ini boleh menyahut cabaran yang saya lontarkan tadi. Kalau dia nampak, dia boleh fikir siapakah pemimpin yang boleh menyahut cabaran kementerian dan kerajaan. Okay. Beliau juga menyentuh tentang Dasar Keusahawanan Nasional 2030 yang bakal dilancarkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak lama lagi yang memfokuskan hala tuju industri halal. Dasar usaha ini kita telah pun bukukan dan kita telah bentangkan di Kabinet dan telah dipersetujui untuk dilancarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Saya kata itu biarkanlah Perdana Menteri sendiri yang menyatakan dasar-dasar itu, tapi antaranya adalah trust-trust yang saya sebutkan tadi, itu antara lain. Bukan semua, hari ini saya umumkan industri halal adalah menjadi hala tuju utama bagi kita yang boleh digerakkan, boleh dibangunkan oleh koperasi itu sendiri. Jadi saya tepat... Beliau ditemui media selepas merasmikan Persidangan Kebangsaan Tahunan Angkasa ke-34 di Ibu Negara. Lebih 1,500 ahli perwakilan dari seluruh negara menghadiri persidangan dua hari tersebut.